Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku mau ngasih sedikit apa namanya ya, nge-review produk dari Kaliber. Ini termos Kaliber untuk warnanya sendiri Black Dove ya. Terus bagian atasnya ini bagian atasnya. Bagian bawahnya ini. Terus ada label yang dicantumkan di sini katanya udah BPA free. Untuk harganya sendiri 225.000. Untuk volumenya di sini sebenarnya nggak ditampilkan ya. Kalau pribadi saya mungkin kira-kira sekitar 400 ml lah. Oke, kita buka dalamnya seperti apa. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Ada saringannya kalau buat teh ataupun apa ini. Ini saringannya. Untuk bagian tutupnya di sini rapet ya. Artinya di sini pinggirannya ada karetnya, jadi nggak mungkin kalau kita dalam keadaan kita tutup terus kita balik gini airnya tumpah, jadi aman. Nah, bagian sini juga ada ini, bagian sini juga ada karetnya. Jadi kalau airnya agak panas atau hangat, langsung kita minum, bibir kita nggak bakal panas nih. Di sini udah dilapisin karet, jadi aman. Nah, mungkin itu aja ya. Oh ya, di sini memang nggak ada gantungannya ya. Jadi kita cuma bisa membawanya kayak gini. Warnanya itu cuma satu, warna hitam aja. Biasanya Kaliber tuh kan buat dua warna, hitam Black Dove ini sama yang apa, silver gitu kayak grey. Tapi ini nggak ada yang warna silvernya. Cuma hitam aja. Oke, thank you.